Welcome back to my channel Aro Purnomo. Oh iya. Yeah. Yeah. Setelah 2 tahun ya. Dari terakhir kita collab secara offline. Offline ya. Masih di rumahnya Chef Arnold guys, yes. Tapi udah upgrade ya. Udah upgrade. Udah upgrade. Iyalah, udah gold. Apa? Gold plating. Gold plating. Kamu udah sebenernya? Bentar lagi kamu platinum tuh. Platinum diamond tuh. Bentar lagi. Amin. Amin. Kapan kita bisa gitu ya? jadi Jerome is back. Iya kan? Setelah udah collab sama siapa ya? Udah banyak ya Jakarta ya. Banyak. Sapatan Boy Gun, Om Daddy. Okay. Maudie Ayunda. Maudie. Next Carlos tau ya? Next Carlos. Cuma belum upload. Belum upload. Jadi kita mau ngapain nih, Jer? Mau ngapain? Jadi aku bakal jadi juri ya, guys, ya? Jadi Chef Arnold bakal masak. Bahan-bahannya di rumah aja ya? Iya, bahan-bahan di rumah. Kita bikin hari ini, kita bikin 3 konten. Iya. Karena apa? Karena... menaikkan subscriber dan juga... Oke, kita lihat ya, deh. Kalau gitu kita masak ya. Coba kita lihat di rumah itu ada apa, Jer? Pokoknya bahan-bahan di rumah aja ya. Shh, di kulkas ya. Ini kok pakai suyu gini? Enak loh. Enak. Kamu ini buat sama order? Iya, enak itu. Jadi ya, udah saya makan daging pakai itu. Buat jadi bumbu ya? Iya, bumbu nih. Tadi coba. Jadi kuahnya soba itu biasanya kalau kalian ke mana ya? Dia makan udang gitu. Kuahnya apa ini biasanya? Daging apa namanya? Daging... Satsuma Gyu. Oh, Satsuma Gyu. Oke. Daging. Salt. Di sebung dulu. Jadi harus digarami di setiap sisi ya. Iya betul, habis itu. Kamu sama di supaya kamu ini tak kasih tahu kita tuh masak supaya kamu tuh bisa belajar supaya nanti kalau misalnya masak nggak usah telepon minta zoom call. Acorono. Ini bahasa Jepangnya? Neron ya. Nasu. Okay. Pas itu kan banyak request ya. Pas sama Chef Arnold dong gitu. Terus ya udah aku bilang ke Chef Arnold, bro kenalin dong bro gitu. Terus dia bilang, DM aja bro, nanti tak bilangi. Ya udah aku DM kan. Sampai sekarang gak dibalas. Diri aja enggak. Padahal ternyata tanya, itu siapa sih si Jerome-Jerome itu? Dia mama ini gitu kan. Itu. Oh yang matematika itu, yang genius itu. Gak tau, kamu genius kan? Enggak. Loh, terus emang dia, orang-orang pada bilang genius, memang genius tuh? Lebih keras. Loh, tapi apa? Lebih rajin? Lebih rajin aku. Oh gitu. Soalnya pas aku kayak ikut lomba ngono, aku merasa ada anak yang jenius, anak yang rajin. Terus? Kayak masa beda ya. Kalau di sekolah aku gak terlalu ketok. Tapi kayak lagi lomba-lomba ngono ya, kelihatan? Ketok. Kelihatannya ya? Kelihatannya gimana? Ngomong jenius itu yang mereka omongin dan yang mereka kayak bisa misalnya mereka diajari langsung ngerti gitu loh. Aku take time banget untuk ngerti sesuatu gitu. Dan kadang-kadang sampai sekarang gak bisa ngerti. Gak ngerti-ngerti ya? Ya jadi emang beda sih. Oh kita mau bikin nanti apa namanya? Ditantang? Apa? Masak 100 ribu rupiah. Masak 100 ribu rupiah. Habis itu ditantang apa lagi? Battle lagi. Battle lagi matematika. Sama bahasa Jawa. Model gue ini hitung-hitung gak ngerti bro. Aku tau nih. Lo kan bisa ngitung NFT, crypto gitu ya guys ya. Oke, ini udah di masak-masak. Gila sih, katanya enak banget sih. Cuma kayak jadi kayak enggak steak ya. Jadi gak kayak bukan... potongannya beda aja. Ini bukan steak soalnya. Kita mau bikin kayak rice bowl gitu. Harus nanti side dish-nya pakai ini. Mangkokku. Nanti kita makan mangkok. Kan dia kan baru pulang dari Jepang. Jadi lidahku masih ini ya guys, masih sensitif sama ayam geprek. Sensitif sama Jepang. Masih sensitif sama ayam geprek. Jadi aku bisa menilai apakah masakan ini tuh. Kamu di Indonesia udah makan apa aja ya? Udah banyak bro. Wes sebulan aku di Indonesia. Iya sih. Baru ketemu sekarang. Sombong pak, sombong. Nyari juga enggak. Gak butuh aku, gak butuh tak kasih tau dia. Saya tidak butuh Anda. Ya enggak, yang butuh Anda itu yang butuh saya itu kan Anda. Loh, makasih. Ini apa tagline-nya?
ada mama selalu ada. Hah? Ayo. Ada mama semua pasti beres. Kasih garam sedikit. Kasih black pepper sedikit ya. Fine dining gitu ya. Biasanya iki makan apa? Itu anjingnya. Makan babi juga sih. Iya. Iya. Padahal ini bukan buat kamu ya, ini buat Jerome ya. Buat si kucing gendut. Mana kita lihat. Percuma enggak guys, tingnya juga enggak kelihatan. Kita tingnya. Ini cuma tempat kok. Dry ice diapain sih sebenarnya? Dikeringin. Pakai? Pakai ya di kulkas keringin gitu. Berapa lama gitu. Oh, dibuka gitu. Oh. Dibuka gitu berarti. Heeh. Bedanya apa sama biasa? Jadi supaya dagingnya lebihnya intens gitu rasanya. Efek ya? Efek. Segini ma, biasanya harga berapa? Ini. Kamu tahu? Sing grade ini. Atau enggak kalau misalnya di restoran mau makan? Hampir 2 juta sih, jujur aja. Segini? Yo, hampir 2 juta. Iya? Yes, 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 kamu. Tuh jadi enak. Loh kan ada tamu spesial di sini. Kan ada tamu spesial di sini, ada Jerome. Loh kamu lihat nih, daging tuh. Kamu pernah makan babi tuh? Pernah. Pernah lah. Pernah lo? Iya lah. Nah ini kurang lebih kayak samcan tok gitu. Oh. Oke, okay, black pepper. Dari tekstur, dari kreatornya sih mirip sih. Iya. Ini loh. Iya. Ditawar. Taruh wakil. Oh, Jepang sih. Iki deh. Bentar tuh. Beda telur ayam hitam sama enggak apa? Ayamnya warnanya beda. Lebih manis. Jadi bisa dimakan raw ya? Yes. Lebih manis, enggak amis. Di video ini yang paling gabut saya sebenarnya. Bang ini tuh. Loh enggak, kamu ambil ini kan makan. Oh iya. Oh, furikake, furikake. Harus ada furikake. Oh, iya. Nah, ini deh. Yes, please. Nah, ini di sini. Di telur ini seger, Paul. Apa? Masih seger. Soalnya kuantel kan, putihnya. Begini guys, cara misahin kuning sama putih telur ya. Ini racikannya... Simple loh. Mau bikin dewe atau... Maksudnya, ya, yang nemuin kan. Siapa? Gak ada ya, coba-coba aja. Mau coba, ayo. Terus enak gitu. Coba nih, enak. Ayo makan dong kok. Aku makan. Lo ya makan. Iya. Oh nanti. Kamu pakai cicimi. Cicimi enggak usah. Enggak usah. Oke. Jadi, mau dijadiin. Jadi kamu ambilin garpu, tusun endok. Ini adonan di sini daging ini makan sama nasi. Enak ya? Enak ya? Kira-kira lagi dipikirin. Best makan. Siapa rasanya? Mari coba. Mari kita coba. Kok habis skakol ya kabar ini? Oh, ekspresi acting kamu ya. Nasi merah. Karena kita semua harus diet. Ya nggak, Dut? Bener, Dut. Boleh lagi? Boleh. Kayak babi ya? Mirip. Enak, masuk akal. Tapi di Jepang dagingnya enak-enak. Enak-enak. Iya tuh? Oke. Okay. Abis itu nanti kita juga ada tes. Kita mau battle bahasa Jawa sama kita mau... Terus-terusan lah pokoknya. Pokoknya sepatu aja. Pokoknya kayak video guys, tungguin aja kita. Ya pokoknya tungguin aja ya. Tapi sebelum kita berakhir, mari kita cuci semua lemak ini ya. Dengan Mama Lemon. Mama Lemon. Dengan formula baru, bisa membersihkan lebih dari 100 macam lemak bandel. Dan juga ada lemak semua. Yuk kita cuci piring! Nah... Loh, kalian gak tahu? Kalian gak tahu? Ya kan, saya cuma foto di depan, tapi asistennya yang bagian nyuci-nyuci sebenarnya dari ego. Kalian bisa lihat, lemak bandel setelah masak apapun 100 macam lemak dengan formula baru Mama Lemon, pasti bersih, wangi, dan juga bersihnya kesat. Ada Mama, semua pasti beres. Salah. Ada Jehan, semua pasti bersih. Wah, enggak. Ada Mama, semua pasti beres. Like, subscribe, karepmu. Jangan lupa di apa? Selanjutnya apa? Di hubungan apa? Oke. Okay. Let's go. Let's go.